subscribe. Subscribe itu gratis, guys. Bye. Salva mau nanya nih, sunnah itu pengertiannya apa nih? Sunnah itu jika dikerjakan mendapat pahala. Kalau nggak dikerjakan ya nggak apa-apa, nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Itu setahu saya kalau sunnah itu. Oh gitu, Bang. Kalau wajib, wajib dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan dapat dosa. Oh gitu, Bang. Nah kayak Pakim nih. Tapi boleh dikoreksi nggak, Mas Sayang? Boleh. Boleh. Apa, jadi versi saya begini, Bang. Sebentar ya. Yang sunnah menurut Pakim apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut gua bahwa sunnah itu jika dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan itu tidak mendapat dosa. Itu pengertian. Siwa itu menurut Mas Dedi wajib apa sunnah, Bang? Sunnah. Sunnah ya. Ditekankan. Oh, jadi sunnah itu pengertiannya gimana, Mas? Sunnah itu sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan oleh Rasulullah atau yang di menurut persetujuan Rasulullah, yang dikerjakan itu pahala, juga ditinggalkan kita rugi. Oh begitu. Baik, berarti ini termasuk sunnah ya? Iya. Saya akan pakai, Mas. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Ya. Ini siwak. Siwak menurut Mas Joni nih. Mas Joni nih. Wajib atau sunnah? Sunnah lah. Sunnah ya. Pengertian sunnah apa menurut Mas Yoni? Ya, kalau dikerjakan ya ada apa ya? Kalau sunnah itu ya ada ganjarannya, kalau dikerjakan, kalau nggak dikerjakan juga tidak apa. Oke gitu. Iya begitu. Oh gitu. Versi Mas Yoni. Terima kasih. Terkait siwak juga termasuknya apa nih? Sunnah. 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 Baik Mas Yoni, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, kita tanya lagi ke Mas David. Mas David, ya. Barusan saya buka ini nih, siwak ya. Siwak ya. Siwak. Mas David mau nanya nih, menurut Mas David, siwak ini wajib apa sunnah? Sunnah, Abang. Sunnah ya? Sunnah, Bang. Ya. Pengertian sunnahnya gimana? Sunnah ya jika di bisa mana ke sini, Bang? Nah, bisa jika dilakukan atau di laksanakanlah ya sesuai syariat Rasul, ya yang melaksanakan mendapatkan pahala. Yeah. Jika tidak pun tidak ada masalah, tidak ada dosa yang dilakukan lah. Terkait siwak ini kan juga ada pernah cerita seorang sahabat. Yeah. Di waktu perang, kenapa kalah terus? Yeah. Jadi ada suatu saat diingatkan oleh para sahabat, namanya saya lupa. Mm-hmm. Itu coba kalian ingat-ingat sunnah apa yang kalian tinggalkan selama dalam akhir-akhir ini gitu kan. Mm-hmm. Nah akhirnya setelah diingat-ingat, ada satu sahabat yang udah tua lah, kata bersiwak. Mm-hmm. Nah, semua para sahabat Nabi akhirnya semua bersiwak, ngambil akar-akar siwak itu kan. Mm-hmm. Akhirnya secara tidak langsung musuh pun mengintai. Mm-hmm. Musuh mengintai sehingga secara langsung takut mereka, waduh, para sahabat Nabi ini melakukan apa, ibaratnya pada mengasah gigi lah sebenarnya. Nah secara tidak langsung dengan tidak perang pun udah mental si musuh pun down. Akhirnya lah ya dengan salah satu mengusahakan sunnah itu bisa mengakibatkan perang menang lah. Oh begitu. Itu sih ya. Itu dari cerita Pak Ustadz sih. Iya. Jadi hampir-hampir wajib dulu ya. Ya. Hampir wajib ya. Sering dilakukan sahabat ini sih. Rasul. Tapi dikhawatirkan memberatkan bagi umat, maka akhirnya dijadikan sunnah juga akhirnya. Ya. Mas David. Iya. Terima Pak. Kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Gusdur, saya bawa siwak ini, Mas. Mas Gusdur. Nih siwak. Iya, dibeli atau buat saya? Ini kebetulan sudah dibuka, jadi sementara stoknya satu dan buat saya nih. Mas mau nanya, Mas, ini siwak wajib apa sunnah?
sunnah katanya dengar-dengar. Kok gitu sih? Iya. Enggak. Iya sunnah. Sunnah ya, pasti sunnah. Pengertian sunnah apa mau? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa gitu. Begitu. Oh. Sebaiknya dikerjakan aja. Kerja biar dapat pahala ya. Iya. Betul. Kalau banyak gue juga ambil aja nggak apa-apa. Mau ya? Ini dipotong ya. Bisa dipotong. Waduh, nanti aja beli deh. Yaudah, makasih ya. Assalamualaikum. Ya, ya. Kita jalan ke pilihan pertama. Jika kita melakukan ini mendapat upah. Iya. Cuman jika kita tidak melakukannya, tidak mendapat upah kan? Kalau itu kan nggak ya, anggap aja mendapat pahala, nggak mendapat pahala kan? Iya. Nah, kita jalan ke suatu tempat. Di suatu tempat itu, kalau kamu mau masuk gerbang ini, baca basmalah. Kalau dapat baca basmalah, kalau kamu baca basmalah, kamu dapat uang 100.000. Kalau tidak baca basmalah, nggak dapat. Iya. Yeah. Sekarang kalau kita baca basmalah, dapat 100.000 kan? Iya. Yeah. Kalau tidak baca, rugi. Rugi, nggak dapat 100.000-nya. Nah, padahal kita cuman baca. Jadi kalau kita nggak melakukan, contohnya gini, kita mau makan baca basmalah, dapat pahala dari bacaan itu, pahala karena ngikutin sunnah Nabi. Satu, kalau kita nggak baca, nggak apa-apa, cuman apa? Kita makan nggak dapat apa-apa, cuman makan kenyang lah doang. Rugi nggak pahalanya rugi. Kan? Oh, rugi. Kalau kita nggak dapat apa-apa, nggak bisa, nggak dapat dosa, emang nggak dapat dosa. Nggak dapat pahalanya rugi. Orang dikasih bonus kok kamu nggak mau? Gitu. Lu kerja, catat satu halaman ini. Kalau kamu kerja, catat halaman ini, dapat uang bonus 100 juta. Kalau kamu nggak kerjain, nggak apa-apa. Rugi. Iya, iya, iya. Itulah pengertian sunnah ya. Baik, terima kasih. Kalau kerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak berdosa. Enak enggak berdosa. Tapi kan kita rugi. Waktunya sama aja. Dari jam 8 sampai jam 9 enggak dapat bonus. Kalau kita dapat bonus. Siap. Terima kasih.